Atmosfer gairah sepak bola komunitas memang kini tengah jadi candu di tengah masyarakat. Pertandingan sepak bola berbalut silaturahmi kini menjamur di berbagai wilayah, khususnya kota Jakarta. Salah satunya yaitu seperti yang dilakukan oleh klub bernama Union FC, sebuah klub sepak bola komunitas yang didirikan sebagai wadah silaturahmi para pesepak bola amatir hingga mantan pemain yang usianya di atas 40 tahun. Berdiri sejak tahun 2021, Union FC terbilang menjadi salah satu tim komunitas yang mampu mengangkat gairah sepak bola U40. Bermodalkan semangat serta kesamaan hobi, tak terasa tim ini kini telah berusia 2 tahun. Di hari jadinya yang kedua, pada Minggu 30 Januari, klub Union Football Community ini merayakannya dengan berkumpul bersama, sambil menggelar laga silaturahmi di Stadion PT IKA Jakarta. Diawali dengan pemotongan kue dan doa bersama, tim Union FC berharap di usianya yang kedua, tim ini tak hanya jadi wadah silaturahmi para pemain U40, namun juga dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, ini ulang tahun kedua ini kan komunitas sepak bola yang kita, dari kita, untuk kita semua, ya, untuk sehat, untuk silaturahim, ya, terus kemudian untuk kita yang para pehobi, ya, dan ini juga ada mantan-mantan pemain nasional, ada Bang Ashari Rangkuti, tadi ada Bang Muhammad Al-Hadad, ya, ada Patar Tambunan, dan lain sebagainya. Ya. Dan ulang tahun kedua ini mudah-mudahan kita bisa terus melanjutkan apa yang kita rencanakan, ya, dalam hal ini kita bisa beraktivitas bermain bola bersama-sama, ya, kurang lebih secara rutin 2 minggu sekali kita bermain, ya, dan kita komunitasnya cukup solid, ya, dan kita harap kedepannya akan semakin bisa mempertahankan apa yang sudah baik ini. Union ini sejak 2 tahun berjalan dengan sportif, sehat, mengutamakan silaturahmi, tidak mengejar prestasi, dan tidak ada emosi. Nah, itu yang membuat kita awet selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan harapan kita bersama, Union tetap kompak, solid, kebersamaan terus dijaga. Perayaan HUT kedua tim ini pun ditutup dengan pertandingan trofeo antara tim Union kuning, merah, dan biru. Seluruh pemain yang hadir nampak betul menikmati pertandingan ini karena melalui sepak bola, silaturahmi bisa terus terjalin.